Mayor Teddy dipuji sederhana pakai jam tangan ini, punya Prabowo Subianto justru lebih murah lagi. Dilansir dari suara.com, sosok Teddy Indrawijaya atau yang akrab disapa Mayor Teddy sukses mencuri perhatian kaum hawa selama masa pemilu 2024. Menariknya, baru-baru ini terungkap merek serta harga jam tangan yang digunakan ajudan Prabowo Subianto tersebut. Dalam salah satu unggahan akun TikTok @ratikp beberapa waktu yang lalu, memperlihatkan Mayor Teddy senantiasa memakai jam tangan berwarna hitam di pergelangan tangan kanan. Berdasarkan penelusuran akun tersebut, jam tangan Mayor Teddy adalah Casio Keysoft GD350IBDR. Seri Casio Keysoft memang memiliki reputasi yang ciamik dari segi desain dan mesin yang tahan banting. Selain tidak akan rusak jika dijatuhkan dari ketinggian 100 meter, jam tersebut memiliki sifat tahan air untuk kedalaman 200 meter. Jam tersebut juga memiliki fitur antara lain world clock, stopwatch, alarm, flash alert, lampu, kalender, hingga display baterai. Soal harga jam tangan Casio milik Mayor Teddy dibanderol di angka 2 jutaan. Jika sedang diskon, bisa berkisar pada harga 1 jutaan saja loh. Setelah jam tangan Mayor Teddy terungkap, banyak netizen yang memuji kesederhanaannya. Pasalnya untuk sekelas ajudan Prabowo Subianto, harga jam tangan miliknya dinilai terjangkau. Kendati demikian, Prabowo Subianto selaku bos Mayor Teddy nyatanya pernah kedapatan memakai jam tangan dengan harga yang lebih murah. Bahkan, jam tangan Prabowo Subianto dibanderol ratusan ribu saja. Sebagai pengingat, pada Oktober 2023 lalu, viral pembahasan jam tangan masing-masing paslon, Prabowo Subianto yang merupakan capres terkaya rupanya memakai jam tangan paling murah ketimbang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menteri Pertahanan RI ini kedapatan memakai jam tangan dengan model kasual. Jam tangan tersebut adalah Timex Expedition Scott TW4B04700 warna hijau army. Jam tangan tersebut dibanderol Rp643.000 saja.